guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Membeli mobil adalah sebuah keputusan yang harus dipikirkan matang-matang karena uang yang dikeluarkan tidak sedikit. Masyarakat Indonesia belakangan ini dimudahkan dengan hadirnya low cost gear car atau LCGC yang merupakan mobil murah seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, atau Datsun Go. Sebagai alternatif dalam membeli mobil, kamu bisa mempertimbangkan mobil bekas non-LCGC yang memiliki fitur lebih baik dan harganya bahkan lebih murah dari LCGC loh. Dan inilah 5 mobil bekas di bawah 100 juta yang masih lebih baik dari LCGC. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Honda Jazz. Honda Jazz merupakan mobil favorit bagi kebanyakan orang. Desainnya yang stainless dan di bawah nama Honda yang terpercaya menjadikannya mobil favorit para kaula muda hingga orang tua. Daripada membeli mobil LCGC baru yang saat ini harganya sudah 100 jutaan lebih, kamu bisa mempertimbangkan membeli Honda Jazz keluaran tahun 2005 hingga 2007 ini. Desainnya masih keren dipakai di tahun 2019 dan harga Honda Jazz bekas ini dibanderol mulai dengan harga 80 jutaan rupiah. Kia adalah pabrikan mobil asal Korea yang beberapa waktu lalu sempat menguasai pasar otomotif dan salah satu mobil yang direkomendasikan adalah All New Kia Picanto, keluaran tahun 2012 hingga 2014 ini. Di balik desain cantik pada bagian depan maupun belakang, ada nama besar seorang desainer bernama Peter Schreier yang ternyata adalah mantan desainer Audi loh. Fitur yang dimiliki All New Kia Picanto ini juga lengkap, dimulai dari power window, banyaknya ruang untuk barang, footrest hingga velg two-tone yang bikin tergiur untuk mengenangnya. Harga mobil bekas merek-merek Korea bisa turun drastis dari harga barunya. All New Kia Picanto bekas tahun 2012 hingga 2014 ini bisa ditebus dengan harga mulai 80 jutaan saja. Toyota Yaris. Toyota adalah salah satu merek mobil favorit karena suku cadang yang mudah didapat dan layanan bengkel resmi yang mudah dijangkau. Salah satu mobil bekas yang masih menjadi incaran banyak orang adalah Toyota Yaris tahun 2007 ini. Desainnya yang membulat menjadi ciri khas Toyota Yaris saat keluar pertama kali. Fitur-fitur seperti airbag, power window di semua pintu hingga fog lamp menjadi kelebihan mobil ini. Toyota Yaris 2007 ini harga bekasnya dijual mulai 80 jutaan loh. Kamu minat sama mobil yang satu ini guys? Suzuki Swift. Desain sporty menarik dan asik diajak jalan adalah ciri khas Suzuki Swift. Mesin yang tangguh sebesar 1586cc siap menemanimu jalan jauh keluar kota, sedangkan keamanannya juga sudah dilengkapi dengan airbag. Harga bekas mobil keren yang satu ini sekitar 90 jutaan saja.
Mitsubishi Mirage. Nama besar Mitsubishi dalam hal mesin mobil sudah tidak diragukan lagi. Apalagi bengkel resminya juga sudah ada di mana-mana. Salah satu mobil bekas yang bagus dari Mitsubishi adalah Mirage. Mobil ini berdesain simpel khas city car yang dinamis. Selain itu, fitur-fiturnya juga melimpah loh dibandingkan dengan LCGC. Di antaranya adalah mesin 1193cc yang hemat bahan bakar, bodi ringan, suspensi empuk, power window hingga automatic climate control. Mitsubishi Mirage harga bekasnya untuk tahun 2012 hingga 2014 mulai 90 jutaan saja. Worth it banget deh, dapat harga segitu dengan tahun mobil yang masih tergolong muda. Nah guys, itulah tadi ulasan kita mengenai 5 mobil bekas di bawah 100 jutaan. Mobil mana yang paling kamu favoritkan? Komen di bawah video ini ya guys. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.